Guys, kembali bersama di channel saya. Jadi kali ini saya akan bermain Slendrina the Seller. Langsung klik teman-teman. Oke, ini baru 3000 poin nih gue. Udah easy ya. Easy. Tampilannya sudah muncul, teman-teman. Tampilannya sudah muncul seperti ini. Oh, ada book, guys. Ntar gue kesana dulu ke ruangan yang sini nih guys. Gue kan udah pernah bilang ke kalian kalau akan ada giveaway yang akan menghiru kalian ya. Jadi ya bukan di channel gue sih sebenarnya, gue pernah denger aja ya, mungkin aja itu benar ya. Oke. Nih biasanya di sini tuh kita suka bertemu dengan kepalanya Slendrina. Nanti gue nengok ke belakang ada Slendrinanya. Nengok tuh kan, nengok kan tuh tuh. Di belakang gue ada, di depan gue juga ada persis. Hah? Masalah apa? Hah? Maksud lo apa? Hah? Lo di mana? Nengok. Mana sih? Oke, baru dapat 2, guys. Oke. Kita harus menghindar serangan manusia kelabang. Aduh, ditabrak. Kenapa gue harus kenapa lo harus nabrak gue? Yalah, bikin kurang kerjaan aja sih. Eh, saudara-saudara, aduh dikunci mama. Mami, kenapa harus dikunci sini? Mi, kenapa harus dikunci mama? Oh my god. Biasanya ada suka kepala, ada suka. Nih, Slendrina kepala lu gue lepasin nih. Tuh. Aduh, nembus aja ini. Nembus. Ke 9 teman-teman. Yes. Gue ini ada putih-putih nih. Tuh lihat tuh putih-putihnya. Goyang-goyang anjay. Where are you? Please buku. Wah. Ih, Slendrina bikin kaget aja tiba-tiba. Oh no, I don't know. Semua itu serba item teman-teman. Gue nggak tahu nih ada apa pokoknya. Ada kunci di sini. Ada kunci. Ada kunci saudara-saudara di sini. Terus ada kunci ya teman-teman. Di daerah sini tuh banyak banget kunci ya kan. Oke, dan gue kan sudah gak ada di sini kuncinya. Oke, ada. Susah ngelihat sih teman-teman, soalnya ini tuh apa nggak pakai senter, apa sellernya tuh nggak pakai senter teman-teman. Kalau di episode sebelumnya kan tuh suka pakai senter. Gua harus kemana nih, gua udah kehilangan arah teman-teman. Gua mirip anak kecil ya, mohon maaf pemirsa. Oke, baru dapat 1 kunci teman-teman dan baru dapat 3 buku. Ya, oke, gua akan kesini teman-teman. Dan gua enggak boleh gunain kunci sembarangan. Ini teman-teman, jadi gua akan kesini untuk ngecek apakah benar atau tidak ya kan, konfirmasi kalian ke kalian ya kalau misalkan ada giveaway. Ya, memang ada yang kurang gitu ya menurut kalian, kalau ada yang kurang ya tolong kasih tahu gua lah. Dari sini teman-teman, gerak sendiri. Yes, 4. Wah. Lanjutin aja sini bocah. Slendrina. Lu enggak boleh ngagetin gua beberapa kali. Kalau boleh cuma 1 kali aja. Itu peraturannya sih teman-teman ya. Oke teman-teman. Oh no. Give it to me. Sabar teman-teman. Ini suaranya kegedean, mohon maaf. Gue buka di sini. Oh, enggak ada item nih.
Oke, untuk bukan enggak semuanya. Kan di sini kelima bukuan dia. Buku saudara-saudara. Gua dapat 5 buku, teman-teman. Gua dapat baru dapat 5. Ambil dulu. Kunci. Satu kunci. Kalau misalkan kalian lihat ini apa nih, coy? Oh, Lord. Oh my god, ini ruangan apaan, anjay? Ruangan apaan? Ini ruangan apa coba? Emang ini rumah lu apa, Selendrina? Masa rumah lu gak ada tempat tidur? Gak mungkin kan? Gak masuk akal coba. Oke, baru dapat 2 kunci, teman-teman. Firasat terbaik gua itu Oh no, lari. Gua gak mau lihat ke belakang. Nah, kemungkinan besar ada makhluk yang mengejar gua. Ya mungkin aja ya. Sabar teman-teman. Sebelum buka yang itu, mari gua akan kesini. Biar gua nggak nyasar, anjay. Oke, sabar, teman-teman. Oke, cik-cak. My god. Tuh. Ini Selendrina nih. Selendrina, gue boleh lihat mukamu enggak? Oke, ini harus ada yang nganter screen gue. Woi, gue takut nih. Tuan? Tuh, persis banget, anjay. Di belakang gue nongol, di depan gue juga nongol. Apakah gue akan... Wah! Itu barusan yang terjadi, teman-teman. Nge-sprint sih gue. Fitur sprint gue itu agak sedikit lumayan gede ya, teman-teman. Gue harus kesini nih. Kemungkinan besar di sini gue nemu kunci. Ambil dulu dah. Siapa tuh perlu. Apakah itu yang terjadi di hati kau? Akankah kamu menerima aku sebagai lamaran? Ah, ngomong apaan sih? Biasanya guys, gue sempet lari. Gue nggak mati. Bocah, kok kurang apa sih setelah ngagetin gue? Emang belum puas? Kalau lu belum puas jangan ngagetin gue, Selendrina. Kamu kan bisa ngagetin orang yang lain selain gue. Ah, ini orang memang nggak tahu budi. Oke, ya ini ya. Exit. Ya sabar teman-teman, sebelum exit, gua abisin dulu kuncinya. Buka, oke. Yes. Merasakan. Gua masih kebuka. Buka. Keringetan juga ya gue ya bermain game Selendrina. Ya udah teman-teman, jadi sampai sini dulu video Selendrina kali ini. Kalau misalkan masih kurang tolong dimaafkan ya, dan di like dulu kalau misalkan kalian suka, dan share dan komen di teman-teman kalian yang punya akun Instagram. Oke, bye-bye.